6 remaja bawah umur dicekup dengan 60 warga asing di 3 pusat hiburan di Kompleks Membeli Belang Central Point, Klang. Remaja berusia 12 hingga 16 tahun datang bersama rakan-rakan di dalam karaoke terbabit. Dalam sebuah jam 4 petang ini diketuai oleh Pegawai Turus D7 IPK Selangor, DSP Izwan Abdul Karim. Turut menyertai operasi ini, unit anti dadah dari IPK Selangor bagi membuat pemeriksaan air kencing. Kesemua mereka dibawa ke IPD Klang untuk siasatan lanjut. Manakala remaja yang ditahan pula, polis akan memanggil keluarga untuk tindakan susulan. Dijalankan oleh pihak D7 IPK Selangor bersama-sama dengan pihak D7 IPD Klang Utara. Pada hari ini telah membuat pemeriksaan terhadap 3 premis pusat karaoke. Dalam pemeriksaan yang kita jalankan ini, kita berjaya memeriksa sebanyak 16 orang lelaki Melayu, 6 orang perempuan Melayu, 18 orang lelaki Indonesia dan 20 orang perempuan Indonesia. Dan dalam pemeriksaan ini juga, kita dapati ada 6 orang yang bawah umur antara 12 hingga 16 tahun yang dibenarkan masuk ke dalam premis pusat karaoke ini. Dalam masa yang sama juga, kita meminta bantuan daripada pihak narkotik sebabkan kebanjiran warga negara asing dalam pusat ini, dan juga ada juga maklumat yang mengatakan pelajar dan juga bawah umur memasuki pusat ini. Dan pada permisi yang kita jalankan, salah satu permis yang kita periksa tidak punya lesen, dan itu kita akan buat ambil tindakan untuk tindakan saman. Dan manakala tangkapan yang positif, kita akan bawa balik. Dan yang tiada mempunyai dokumen pun kita akan bawa balik kesemua sekali untuk proses dokumentasi. Bawa-bawa ni kita akan ambil partikular dan untuk tujuan dokumentasi lah. Mungkin kita akan hubungi pihak sekolah dan pihak ibu bapa untuk maklumat. Setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.